karena bukan artinya kita bukan terlalu banyak cover personil untuk mengamankan satu orang, tapi kita sekaligus situasi karena medan di sini, area yang dipalang ini area lawan, jadi kita bersiapkan. Pemerintah perintah kakak ini. Untuk pala, pemerintah sini. Pemerintah. Hasil rekomendasi dulu. Harus buka kepala ini. Hasil rekomendasi. Yo begini bapak. Cuma kalau kami bikin cuma bawa pala di sini. Tidak. Kalau memang bapak mau. Ini orang miliaran yang bikin. Kalau kita lihat semua toh, kita mau kasih bapak dengan pemerintah. Kita punya surat itu harus rekomendasi baru saya bikin. Kalau ini buka, kalau tidak tahun-tahun, bulan-bulan, hari-hari kasih rekomendasi baru saya buka palan ini. Itu saja, bukan lain-lain. Apa kepala kamu? Masalah itu tidak bisa. Bicarakan baik-baik. Jangan ya, bapak bikin begini tak siap. Nanti masyarakat juga takut. Jadi hari ini kita dapat informasi dari masyarakat pada pembangunan jalan di distrik Dokome, Kampung Purbalo itu dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu kepala Kampung Purbalo. Masyarakat minta bantuan ke polisi kerja untuk kita bergeser ke dan kita ke dokumen untuk TSK atau amankan TSK tersangka tersebut yang melakukan pemalangan di distrik Dokom. Nanti kita sama-sama di atas ada di dokum pergerakan. Kira-kira berapa tuh personel yang dikerahkan ini? Kita dari keamanan tuh ada sekitar 3 mobil. Sekitar 30 atau 9? 9 orang. Cukup ya? Baru ini satu orang saja yang palang kan 39, 29 untuk naik amankan dia. Karena bukan artinya kita bukan terlalu banyak cover personil untuk mengamankan satu orang, tapi kita sekaligus situasi karena medan di sini, area yang dipalang ini area lawan, jadi kita bersiapkan. Jadi kita tidak underestimate ya bang? Ya. Oke guys, ikuti keseruan kami. Oke. Jadi kita persiapan menuju mengecek TKP lokasi pemalangan. Satu orang yang bang, tapi yang ini ada kepala kampung yang itu bang. Pemerintah tidak bisa kontra. Oh.
Pemerintah ini kepala kampung. Iya. Pemerintah perintah kakak ini. Ada. Ya. Itu untuk palang. Iya. Palang untuk apa? Palang untuk apa? Itu presiden tahu, bro. Tahun. Jadi. Atau kalian kau dengar tuh? Tuan, kalian tuh mau ini. Ini mana dia nih? Yang palang itu kita mulia. Maksudnya termasuk bapak sudah jadi, tinggal kita bawa bapak ke sana saja. Jadi begini, maksud kami datang kemari dengan bapak komandan ini, kami datang untuk menyelesaikan masalah supaya tidak palang-palang begini mengganggu aktivitas, biar masyarakat itu bisa berkebun, bisa jalan bebas, tidak begini. Kalau memang ada masalah, bapak datang ke Polres. Ya, nanti pemerintahnya yuk tidak ada, hari yuk tidak ada. Bukan, where you take? Ya, kita bicara ke atas saja. Jadi bapak ikut saja. Ya, begini, nanti bapak ikut kami, ya. Ikut kami biar nanti kita selesaikan. Nanti kita selesaikan. Tapi aman. Aman. Termasuk bapak. Aman. Yang pemerintah sini. Pemerintah. Pemerintah ada itu. Orang itu. Ya, sudah. Pokoknya. Orang lagi. Biar nanti kami bicara. Supaya tidak panas. Ini yang pala. Iya. Ini ada komandan ini. Tidak ada. Kasih komandan dulu. Kalau saya buka kolam ini. Kasih komandan. Ya begini bapak. Percuma kalau kami bikin percuma bawa kolam di sini. Tidak ada. Kalau memang bapak mau. Ini orang miliar pun yang bikin kerut ini. Mendingan di. Tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain. Bapak ini juga pemerintah. Ini kami. Teman-teman orang miliar pun yang bikin. Ada kasih komandan dulu. Ya, begini bapak. Bapak dengar dulu. Nah, bapak. Bapak dengar. Kada mesti perang, ha? Orang mendamut. Tahu. Bapak dengar dulu. Bapak mendingin nanti kita ikut ke bawah. Biar ketemu. Tetap sampai tahun-tahun. Tapi nanti kepala. Biar nanti ketemu. Bapak mau ketemu toh. Bapak ketemu kan tidak. Ya, betul aku udah lihat semua toh. Udah lihat semua. Ya, bapak mau ketemu. Jalan saja. Ini kita mau kasih kesempatan bukan bapak dengan pemerintah. Kita dari foto dulu ya, nana. Foto dulu ya. Iya, ini. Iya, foto. Mana itu? Mana kertas? Mana kertas? Tapi jangan langsung foto. Komplit mana? Komplit yang tadi kau bikin itu mana? Papan mana? Kau papan mana? Foto sekalian. Ada itu. Nah, bawa sini. Bawa papan. Ke sini. Kau papan. Sampai kepala itu. Foto yang penting rekomendasi kasih baru saya buka kepala. Saya lapor ya. Kalau kakak bicara. Kalau tidak. Ini papan ini tadi. Pemerintah turun ke mulia bikin ini. Ini baru bikin baru dah bawa ini. Siapa yang bikin ini? Saya. Iya, foto dengan pakai foto. Baru selesai itu bapak ini. Foto dulu, foto. Yo kar pegang itu boleh papa. Mari sini, depan sini. Yo kar pegang papa biar kau lihat. Wow. Mari kita bicara dengan foto. Bapak punya parang baru. Parang itu bagus tidak? Tidak boleh. Ini bicara kasus di Malang Bandara yang tidak bisa. Iya itu. Mari buat ternyata bawa itu. Jadi bikin pamflet untuk. Eh bapak punya parang. Ayo ternyata ini kok. Tidak. Bapak ini juga. Tapi jangan kekerasan. Orang baik. Ini kepala tubuh dengan kepala jasa. Ini pemerintah juga. Kenapa? Sekarang dia tunduk pemerintah. Wah. Kamu ada apa? Pegang, Pak. Yang ada ini datang dulu. Foto ini, nama-nama sudah jelas ini, bapak bikin ini. Foto dulu, foto. Saya punya surat itu harus rekomendasi baru saya bikin. Kalau ini buka. Kalau tidak, tahun-tahun, bulan-bulan, hari-hari. Kasih rekomendasi baru saya buka palan ini. Itu saja, bukan lain-lain. Sampai tunggu sudah sekarang 6 bulan. Orang miliar pun bikin sakit ini. Ini masyarakat bikin korban.
Belakang tidak. Masyarakat yang bikin turat itu. Jadi kasih rekomendasi barusan buka palan. Itu nama-nama itu. Nama-nama ini. Sekarang bikin periuk, bikin takit. Anda kebre mari, anda kelana puluh kerilek. Semua kita punya ini. Semua orang punya ini, semua kita punya ini. Dari sendiri bicara. Sendiri yang urus ini. Wandiura intik ini pindah ke wilayah. Kau bikin masalah itu, kau bikin, apa? Begini. Orang-orang yang bikin masalah ini. Kakak, begini kakak. Sebentar. Sebentar. Orang nomor 3 di Polres. Saya mewakili Pak Kapolres sama Pak Kapolres. Saya menjamin keselamatannya Bapak. Keamanannya Bapak. Kalau begini nanti aktivitasnya daripada masyarakat yang mau berkebun, mencari makan, nanti kan nggak bisa terlaksanakan. Kalau Bapak mau menyelesaikan, ayo kita ke Polres bersama-sama. Kami jamin Bapak. Kami jamin keselamatannya. Nama-nama yang Bapak. Yang penting nama-namanya sudah Bapak catat. Bawa ke Polres, kita nanti mediasi. Bagaimana mintanya? Kalau mau minta rekomendasi, nanti di Polres ada rekomendasi. Kita atur bagaimana kapan mau selesai. Kalau ini sama maunya. Tidak ada lain-lain. Iya. Kasih rekomendasi saya ini. Iya, makanya itu. Iya, kita tahu. Nah. Jadi, Bapak percuma kasihan kami, kasihan Bapak juga. Bapak palang di sini. Tidak nanti dong, nanti dong tidak datang. Lebih baik. Norma supaya Bapak juga puas. Puas. Sudah. Polis ini pelayan ini. Bawa aja ke Bapak, bawa aja. Bawa aja. Kita saya sudah sampaikan. Jadi sekarang ini kan sudah palang begini. Besok Bapak palang ini kan mereka ini panggil pihak. Berwajib. Jadi sudah datang begini, kita tidak bisa kasih pulang mereka kosong. Mereka masih tunggu di bawah, Bapak Darus. Jadi lebih bagus ini sudah, kita sudah amankan ini. Jadi kita bicara hari ini ke ketemu kau. Baru ketemu di sana dulu, baru kamu panggil teman-teman orang tua di mana. Hari ini baru kita rapat resmi. Baru kita rapat. Maksudnya begini. Oke kakak. Oke. Ayo. Sana, baru nanti pertemuan kapan mau kumpul lagi selesai begitu toh. Supaya begitu. Kalau begini nanti kita ketemu bagaimana bisa selesai. Kasihan Bapak juga kasihan. Kita ini kita sekarang aja sudah punya. Mari sudah, mari. Mana motor? Mana motor? Mari sama-sama sudah, biar nanti turun lagi. Singa di Buliambur, kita kasih tahu lagi kalau naik. Ini lalu di kantor kan? Iya. Kantor. Turun ke Buliambur, ambil orang tua di bawah. Satu kali toh, biar sama-sama. Biar langsung kita ambil orang tua. Langsung dari sini. Ayo, Bapak. Ayo. Mari sudah. Tarik, dek. Ayo. Atau di depan kita di belakang. Ada ini kah? Ada yang naik motornya dia atau? Tadi itu pergi ojek. Nanti pulangnya juga. Ojek. Enggak gitu kan. Kari kutini saja sudah apa-apa. Ayo kasih tunjuk kan biar orang tahu. Pemerintah dia pelama itu. Pemerintah. Terus dia nama-nama ini pemerintah daerah. Tapi dia sekarang dia tunjuk pemerintah daerah juga. Jadi bagaimana? Terus cara saja langsung ke orang. Kurangnya dia daripada di luar begini siapa yang mau hidup pulang tadi? Dia punya uang orang dalam bukan kita. Iya. Jadi ini Jadi kita bicarakan baik-baik. Bapak bikin begini tak siap. Nanti masyarakat juga takut. Itu orang nama-nama itu. Ya. Cuma Bapak balas di sini kalau kita ini dia siapa anak-anak kita sendiri tidak. Kita sendiri tidak. Semua. Ini Bapak bicara.
Kalau yang ini pemerintah. Oi. Ini kepala suku sebelah, ini Pak Desa sebelah. Oh. Kiri ini kanan kepala ini teruangkan papera ini. Papera ini. Papan, papan. Di bawah. Jadi bapak mau pemerintah, kakak yang ini buaya. Woi. Kepala suku, kepala kampung. Kepala kampung sebelah kanan. Kepala suku sebelah kiri. Suku. Kepala perang sebelah kiri. Pemerintah buaya, kepala kampung, kepala bapak. Suku. Woi. Baru saudara lagi, adik kakak kandung nih, luar biasa. Baru bapak tinggal di mana? Tinggal di atas, di bawah. Di bawah di mana? Ya. Jadi dia punya tersangka sudah di Polres, saatnya tuh tinggal. Dia berurusan dengan pemerintah daerah. Jadi sekarang dia hanya tuntut kepada pemerintah daerah terkait permasalahan tanah bandara yang sampai saat ini belum. Coba kemana? Pak pemerintah terkait bandara toh? Sampai saat ini belum selesai. Jadi sekarang dia sudah di Polres. Nanti tinggal Pemerintah Wonda. Pemerintah Wonda ini tinggal nanti dia berurusan dengan pemerintah daerah, toh? Dengan buaya, buaya, buaya. Dengan buaya, kakak suku. Buaya, kepala suku, kepala suku. Dan kakak tua, ya. Ini kepala suku Pepera, namanya buaya. Buaya Wonda, buaya Wonda. Yang buaya jantan kah buaya betina? Awal juga. Buaya jadi istri berapa? Istri kan lor nenek kibi. Dua. Istri dua. Mereka tuh buaya jadi. Emang buaya jadi istri dua. Anak-anak mandi. Anak mandi. 10. 10 orang tua itu. Buaya jadi anak banyak. Nanti bapak punya anak masuk polisi kan. Oke. Okay. Nanti selanjutnya bapak udah ngurus dengan pemerintah daerah toh. Nah, kita hanya bisa mengamankan. Kita fasilitasi, kita fasilitasi bapak dorang nanti selanjutnya itu bapak dorang yang berurusan dengan tim. Terima kasih. Wah, noko bawa buaya, wah. Sip. Tahun lalu itu kita perhubungan dari belakang sana. Oke guys, jadi sebelum kita bubar setelah melaksanakan kegiatan apel pengecekan kelengkapan anggota dan kelengkapan peralatan yang dibawa oleh anggota dan APP oleh Puja 3 dalam hal ini Kabakops Polres Puncak Jaya terkait giat hari ini. Instingnya dimainkan. Terus yang selanjutnya terkait dengan mata atau telinga dimainkan semua. Melihat mengakhiri kegiatan di siang ini, kepercayaan masing-masing sudah mulai. Sudah selesai. Setelah saya istirahatkan, silakan para perwira dan danru mengembalikan senjata api ke logistik. Secara tepat, Kak. Akhirnya selesai, teman-teman kembalikan peralatan. Kita kembali ke aktivitas kerja di weekend yang lain bisa libur kita nih. Jadi patroli itu merupakan suatu kegiatan kepolisian dalam rangka pencegahan terjadinya kejahatan, toh. Makanya juga ada patroli rutin. Nah, selesai ini kita langsung melaksanakan patroli. Nanti
ditambah dengan rekan-rekan yang disebut Bandung Open Up. Ya, Pak. Kemudian kita cek APP, kita jalan Open Up. Ya, Pak. Bisa ya? Ya, Pak. Ya. Mana? Ini? Aman getar ini? Aman. Sekarang kita sudah pulang dari TKP, sekarang waktunya untuk kita kolaborasi bertiga untuk Anu. Saya apa? Dia tadi bilang kolaborasi bertiga untuk tanah. Sejujurnya saya mau katakan, saya bingung kita tiga mau aneh apa. Bagaimana kayak hari ini, Bang? Lumayan. Lumayan capek karena perjalanan jauh. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, bisa kondusif berkat kerja sama. Bravo. Oke. Oke, jadi itu giat hari ini. Tadi terkait pemalangan, kita sudah laksanakan. Sudah amankan TSK-nya, sudah dia berada di Makum Polres Penjaga. Selanjutnya biar TSK tersebut berbicara dengan pemerintah daerah terkait tanah bandara yang dituntut, sehingga merambat ke daerah lain atau tanah-tanah lain. Saat ini beliau tuntut dan laksanakan pemalangan.